my feet. Step in style. Walk in wellness. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan kedua bakal pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 belum memenuhi syarat dokumen administrasi pencalonan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan dua pasangan calon pilgub sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Sementara untuk syarat administrasi, kedua pasangan calon pilgub Jawa Tengah belum memenuhi syarat. Sejumlah dokumen ditunggu KPU untuk kelengkapan administrasi. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan kesehatan ini, tim pemeriksa kesehatan RSUP Dr. Karyadi menyatakan bahwa keempat calon ini fit, artinya mampu untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Hasil dari penelitian administrasi, persyaratan dokumen dari Pak Ahmad Lutfi, ada 5 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dari Pak Taj Yasin ada 6 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan untuk dokumen dari Pak M. Andika Perkasa ada 13 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat untuk dilengkapi. Kemudian yang terakhir untuk dokumen dari Pak Hendrar Prihadi alias Hendi, kami memeriksa dan menyatakan 4 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat.